Morning, gang. Ini kita nak start video dengan unboxing. So aku dah 2-3 hari juga aku dah dapat parcel ni. So hari ni aku saja tunggu untuk unbox dengan korang. Okey. Rutin nampak. Ada ni baju, seluar, baju tu je. Empat barang. Yes. Baju baru, geng. Ni belakang dia. MP ni depan dia. Aku suka collection ni sebab dia dry release. Dia punya kain dia memang nampak stretchable. Dia bukan cotton biasa lah. Kuatilah. Kalau macam yang aku pakai ni, yang ni cotton biasa. Design yang sama tak silap aku. Tak. Design dia lain depan dia. Belakang dia pun ada MP. Tu dia. Seluar panjang. Seluar ni sebelum ni aku dah pernah ada, tapi dia punya logo ni lain sikit lah. Dekat dia punya bawah dia ada macam ni. Yang ni pun stretchable. Okay lah, sedap lah nak squat apa semua kan. Tak ganggu lah sebab dia stretchable. And lastly, favourite baru aku, My Protein punya Clear Whey. Aku punya favourite flavour aku Orange Mango. Yang ni memang, sebab kita dah lama workout. Bila kau dah lama workout, daripada dulu kau asyik minum protein je, mesti yang creamy kan. Coklat lah, cookies and cream. Memang sedap, sedap tu sedap. Tapi bila My Protein introduce Clear Whey kan, yang flavour fruity, aku try, perh. Lain macam tu memang aku suggest korang kena try lah. Aku minum protein macam lepas-lepas makan kan. Masa makan tu kau boleh minum juga. Kalau kau minum yang creamy punya, yang macam perisa coklat, perisa cookies and cream, vanilla. Kalau masa contoh kau makan lunch, kau makan nasi, lepas tu kau nak minum yang tu, perut rasa bloated. Tapi yang ni, rasa macam minum air yang refreshing lah. Refreshing gila. Dia tak manis. Yang ni dia punya satu serving dalam 89 kalori. Lepas tu dia punya protein dia ada 20 gram. Which is okay, not bad. Yang ni kalau kau boleh tengok dia punya tub dia besar. Yang ni 35 serving. Dia ada dua tub. Dua jenis tub, satu tub yang kecil sikit, yang tu dalam 20 serving tak silap aku. Aku memang suggest gila lah, siapa-siapa yang dah muak nak minum protein yang creamy, korang kena try ni, serius, memang korang kena try ni. Korang try dulu, lepas tu baru korang tahu apa yang aku masukkan. Dan ni aku nak cakap banyak pun, tak tahu nak cakap macam mana kan? Try dulu. So semua benda dekat My Protein, just guna je kod aku SAIFULBZ, confirm 50% dan ke atas. Memang korang memang jimat duit. Dekat site pun dia ada kod dia. Dekat dia punya website dia bagi kod, yes. Tapi kau guna kod aku lagi banyak daripada kod yang ada dekat site. Aku garanti 50% dan ke atas aku punya kod. Okay, dan dengan kita punya unboxing. So hari ni, vlog kali ni aku punya topik, actually aku nak cover whey protein, pasal whey protein. So since kita pun dah bercakap pasal My Protein punya Clear Whey ni, hari ni aku nak cover, perlu ke kita ambil suplemen whey protein untuk kita tambah kita punya protein intake dalam pemakanan kita, ataupun tak perlu pun sebenarnya. So aku akan cover untuk dua-dua goals, iaitu kalau korang nak kurus ataupun korang nak buat badan. Alright, jom kita buat kopi dulu. Let's go. Kalau kau cukupkan protein intake kau dalam pemakanan kau, kau akan kenyang dengan lebih lama and kau takkan rasa cepat lapar.
Sebab orang yang nak kurus ni, kau perlu maintain kau punya kalori dalam deficit. So kau kena makan lagi sikit daripada badan kau perlukan. So normal untuk kau rasa lapar sebab kau dah makan sikit daripada yang biasa yang kau makan. Untuk orang yang nak kurus ni, dia start dengan berat badan dia yang tinggi. So kenapa berat badan dia tinggi? Sebab dia makan banyak. Bila kau dah biasa makan banyak, lepas tu kau nak strictkan diet kau, kau nak kurangkan makanan kau daripada biasa, of course kau akan rasa lapar, betul tak? So macam mana kita nak handle masalah ni? Kau cukupkan protein intake kau daripada pemakanan. Antara benefit yang best untuk cukupkan protein dalam pemakanan kau adalah kau tak rasa lapar dengan cepat. Dan bila kau makan tu, kau akan rasa kenyang dengan lebih lama. Ni salah satu benefit dia. Jadi aku pun banyak kali nasihat dekat klien aku, dekat kawan-kawan yang nak kurus. Kalau lepas makan, sejam, dua jam dah rasa lapar balik, check balik protein intake kau punya cukup ke tak. Sebab pemakanan kita memang banyak carbs dengan fats, memang banyak gila. So protein selalunya tak cukup. Dan untuk orang yang suka makan dekat luar, protein mahal je. Kalau kau nak makan ayam saja, kau nak macam tambah ayam, kau nak makan telur, kau nak tambah daging dan sebagainya, mahal. Kedai-kedai dekat luar, senang yang kita nak tambah, nak bagi rasa kenyang. Sama ada kau lebihkan kau punya karbohidrat dengan kau punya makanan yang berlemak. Jadi untuk orang yang nak kurus, protein intake cukupkan. Boleh dapat benefit yang macam aku cakap tadi, alright? Okay, untuk orang yang nak buat badan, yang nak build muscle daripada kurus, nak ada badan yang cantik, yang shape sikit lah. Dalam masa yang sama, dia nak gain weight juga dan dia nak gain daripada muscle, bukan lemak. Kau perlu cukupkan protein intake kau disebabkan muscle untuk grow perlukan protein. Bila kau nak buat badan, kau perlu buat weight training, betul tak? So bila kau buat weight training, muscle fiber kau ni akan rosak. That's why dia rasa sore, that's why dia rasa sakit. So untuk proses recovery dan untuk build dia punya muscle, dia perlukan protein. Bila kau tak cukup ambil protein, then macam mana dia nak grow? Tetapi protein yang aku cakapkan adalah keutamaan diberikan daripada pemakanan, bukan suplemen. Tetapi jika kau include protein suplemen dalam pemakanan kau, aku boleh cakap kau boleh membantu dalam 9%, 10% macam tu je kau membantu kau punya proses untuk tambah muscle kau. Jadi fokus utama dia sebenarnya adalah daripada pemakanan kau dan juga daripada kau punya weight training. So kalau kau punya pemakanan kau tak cukup, protein tak cukup, carbs tak cukup, fats tak cukup ataupun terlebih, lepas tu kau top up dengan suplemen, so dia dekat situ kau dah salah konsep lah. Sebab kau perlu beri keutamaan dekat kau punya pemakanan dengan kau punya weight training. Untuk build muscle, antara suplemen dengan training, of course training is number one. So kau kena check dulu kau punya rutin kau, kau punya program kau, kau punya exercise kau macam mana dan sebagainya, dan baru kau fikir untuk top up dengan suplemen. Kalau kau ambil suplemen, kau perhabis duit banyak-banyak tetapi training kau off, workout pun sekali seminggu, kadang-kadang dua kali, so tak cukup dekat situ. Dia punya frekuensi dia tak cukup, volume dia tak cukup dengan apa yang kau perlukan, yang meet kau punya expectation ataupun meet kau punya goal, then kau tak boleh nak dapat. And then of course on top of dua ni, pemakanan kau. So nombor satu adalah pemakanan, nombor dua adalah training, nombor tiga barulah jatuh suplemen. So sebelum kau ambil apa-apa suplemen, pastikan nombor satu dengan nombor dua ni on point dulu, baru kau boleh fikir pasal suplemen, alright? Okay, dan dengan kita punya topik, so sekarang ni aku nak siap-siap untuk breakfast. Lepas tu aku nak pergi gym. Dan lepas tu kita akan jawab beberapa soalan yang aku dapat dekat YouTube, alright? Tengok video ni sampai habis. Comes up, comes down, what goes up, comes around. You're so dumb, reckless. You're
Coach, macam mana kalau berat badan kita stuck, tak turun sebelum ni, elok je turun sedangkan kita ikut je diet suku-suku separuh? Okay, alright. So, first sekali, kalau kau nak kurus, kau kena faham kau mesti berada di dalam calorie deficit. So, maksudnya kau kena makan lagi sedikit daripada apa yang kau perlukan. Suku-suku separuh adalah salah satu cara yang sangat senang untuk kau maintain makanan kau dalam portion yang betul. Tetapi, dia tak guarantee caloric deficit. Okay, kau kena faham konsep dia dekat sini. First kali kau kena pastikan pemakanan kau berada dalam caloric deficit. Dan cara kau adalah suku-suku separuh, which is very good, kau dah start something. Tetapi masalahnya, bila kita buat suku-suku separuh, dia tak confirm caloric deficit. Walaupun kau control kau punya portion, yes, kau boleh rasa kau makan sikit. Tetapi kau kena tengok pemilihan makanan kau, cara masakan, berminyak ke tak, protein kau cukup ke tak, karbohidrat kau berapa banyak dan sebagainya. Jadi cara yang paling efektif dan nombor satu adalah of course kira kalori. Tetapi tak semua orang boleh buat kira kalori, betul tak? So apa yang kau buat ni, suku-suku separuh ni adalah salah satu cara yang sangat bagus. Tetapi jika berat kau tak turun-turun, berat kau maintain, ada dua benda kemungkinan yang berlaku dekat sini. Satu adalah of course macam aku cakap tadi, kemungkinan besar kalori intake kau masih lagi dalam maintenance, dia tak berada dalam deficit. Tapi kalau kau baru je buat, of course benda ambil masa. Kau just maintain dengan kau punya plan, dengan kau punya rutin. Tengok dulu, least bagi masa 3 ke 4 minggu. Kalau dia masih juga maintain, maksudnya pemakanan kau masih lagi berada dalam calorie maintenance, bukan berada dalam deficit. Yang kedua, mungkin kau makan terlalu sikit. Sebab bila kau makan terlalu sikit, badan kita akan try to adapt dengan intake yang baru ni, yang terlalu sikit ni. So metabolism kau akan drop. So bila metabolism kau akan drop, sampai satu tahap dia akan badan kau dah start adapt dah dengan intake kau, intake pemakanan kau. So kau akan maintain dia macam tu, dah tak turun dah. So apa yang kau perlu buat adalah cari aktiviti ataupun buat something yang boleh maintain kau punya metabolism. So cara yang terbaik yang aku selalu bagi tahu dekat klien dengan kawan-kawan aku adalah strength training, weight training. Salah satu cara untuk maintain metabolism kau on par. At least kita nak maintain kau punya metabolism supaya dia tak drop. Sebab kau dah makan sikit, kau dah try untuk berada dalam caloric deficit. Tetapi jika metabolism kau drop, at some point kau akan maintain macam tu je. So dua cara, check balik calorie intake kau ataupun include something ataupun benda yang boleh maintain kau punya metabolism. So aku punya advice, weight training is one of the best way yang kau boleh include dalam kau punya rutin untuk keep kau punya metabolism on par so dia tak drop. Alright? Alright guys, so aku rasa itu je video untuk kali ni. Terima kasih kalau korang tengok sampai habis. Aku sangat-sangat appreciate. Kalau korang belum subscribe, korang boleh buat sekarang, like this video ataupun komen je apa-apa soalan yang korang rasa nak tanya, just comment. And I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.